Bro, basically kalau yang satu kaki ni dia jual RM35 lah satu. Kalau yang macam yang aku beli tiga kaki tadi tu RM50 dah tak ada. Yang ni macam empat kaki ni besar lah. Yang empat kaki ni dia jual RM230 ke RM250 lah. Okay, kita ada pokok Musang King kat sini yang kita nak alihkan masuk dalam pasu. Tak tanam atas tanah dulu lah, tunggu sampai dia 2 tahun baru taruh atas tanah. Ni lebih kurang dalam setahun lah umur pokok Musang King ni. Jadi kita akan letak dalam pasu. Okey, apa yang diperlukan dalam pasu? Ni pasu kita beli dalam RM20 lebih. Waktu kita kena ada soil baja, tanah merah. Perlu diingatkan Musang King perlukan tanah merah sebab dia perlu untuk grip dia punya ni lah. Dia punya what you call that, pokok. Jadi kita kat sini ada sedikit sabut sebab pasu ni berlubang. Tak boleh taruh sajalah, kita kena tutup dengan sabut dulu. Okey, kita dah tutup dengan sabut. Lepas tu kita akan taruh tanah baju hitam ni lah. Sebelum kita taruh pokok Musang King kita dan kita taruh tanah merah. Okey, ni tanah baju yang kita taruh tadi tu. Kita kampuskan. Cukup sekadar dari satu lapis lah tanah baju. Okey, selepas tu kita ambil pokok kita. Keluarkan daripada plastik dan kita ukur. Okey, nak kena tinggi sikit. Jadi target kita tinggi macam ni lah. Tapi ni dah okey dah ni sebenarnya tinggi ni. Jadi kita akan start taruh pasir. Kita akan keluarkan tanah merah ni. Dan kita akan keluarkan dia punya polybag. Okay, beginilah rupa pokok Musang King kita. Selepas kita sudah cabut daripada polybag dia. Ni polybag dia nampak banyak akar tu. Tu bagus. Sekarang kita akan campur dengan tanah merah. Okey, ni tanah merah. Kita ambil, kita taruh dekat dalam sini. Ini mungkin bukan beberapa beg. Okey. Okey, ni hasil satu beg tanah merah. Jadi kita akan tambah lagi lah tanah merah. Okey, kita ratakan tanah merah yang kedua. Belum lagi, mungkin kita taruh lagi satu beg lah tanah merah. Boleh juga taruh tanah baju sikit lagi. Lepas tu kita taruh tanah merah yang seterusnya. Kita taruh lagi satu lapis, nipis je tanah baju sebelum kita tambah dengan tanah merah lagi lah. Okay, dan itulah beg plastik ketiga tanah merah. Kita just kena ratakan je lah. Okay, lepas tu kita siram air. Dan hopefully pokok Musang King kita akan membesar dengan gembira, insyaAllah. Okay, selepas itu kita pun siram kita punya pokok lah. Dengan harapan tanah tu mengeras dan Musang King kita ni dapat hidup dengan kuat insyaAllah. So doakanlah Musang King ini hidup. Taruh lagi air sampai air jatuh kat bawah. Maksud dia tak air dah lalu.